Okay guys, hari ni aku nak tu ajar macam mana nak gunakan videoku. Videoku USB 3.01 ni yang aku beli dekat Lazada. Okay, so dia ada dua, dia 2B. So, dia boleh masuk dua-dua saiz lah. Yang saiz kecil 2.5 ke 3.5 pun boleh. So hari ni aku nak clone. So, masalah aku adalah aku beli pada asalnya lah adalah SSD. SSD ni 240 GB. Yang ini 1 TB. Yang ni aku guna untuk Windows, tapi asyik penuh je sebab software aku semua besar-besar. So aku terpaksa upgrade lah kepada 1 TB. So caranya adalah menggunakan Kideco ni. So first adalah yang ni, masukkan source dia. So source tu masuk dalam dock 1. Masa tu pastikan off dulu lah. Okay, lepas tu masukkan dekat sos 2. Alright, oh, lepas tu baru on. Tengokkan on. Ya, sudah. Dia akan hidup lah satu lampu. Lepas tu dia akan hidup dua lampu. Maksudnya dua-dua dia detect. Alright, kemudian tekan je clone ni. Dan selama beberapa saat dan dia akan berkelip. Okey, kalau kita biarkan dia berkelip, dia akan jadi asal balik. Okey, maksudnya dia tak mulakan cloning proses lah. So apa yang kita kena buat hanyalah tekan clone tu lagi lama-lama, lepas tu tekan lagi sekali, baru dia start. Okay, so bila dia start nanti, dia akan di sini, di sini dan di sini. Okey, sudah so dah kedua. So nanti bila dia dah siap, dia akan pergi ke LED yang ketiga. Okey, sudah so dah yang ketiga. Ini agak laju sebab ini SSD eh. Ini SSD, ini SSD. So kalau ini HDD dan ini HDD, ha, memang buku pun lah, memang akan berkejam. Ini baru tak sampai 5 minit. So dia dah mati berkelip. So aku rasa dia dah siap lah. So aku try matikan, dan kita akan cuba masuk ke dalam PC. So adakah semua berfungsi dengan elok? Mesti lain untuk problem. So masalah ni berlaku sebab aku tak perasan tadi aku sleep instead of shutdown. Ha, ni yang berlaku. Tapi kalau sepatutnya kalau shutdown tadi tak ada apa-apa pun yang berlaku. Ha, so sekarang ni dia dah settlekan apa yang berlaku. Oh man, dah tak ada apa-apa yang berlaku. Ngeri. So ini LG Ultrawide. So setakat ni dia masih dia on dengan elok lah. Okay, dia akan di elok eloknya. First time ya aku buat clone ni. Dia keluar kat sini. Yeah, hidup. Jom kita tengok dekat dalam PC.
Saja balik. Kita pintu je lah dia punya secara basicnya.